Haha, jumpa lagi bersama saya di channel Mujimu Tukang Bro. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua baik-baik saja. Selamat malam dimanapun kalian berada, dimanapun kalian menontonnya. Nah, hari ini saya itu ada pembahasan satu hal yang menurut saya perlu saya bahas, atau saya ingin mengajak diskusi kalian semua. Nanti silahkan ketik komen kalian ketika ada hal yang tidak kalian setuju atau ingin kalian tanyakan ke Bro. Oke, kita mulai saja pembahasannya. Saya ingin membahas dua motor itu kan Bro. Pembahasannya kita mulai dari sini dulu Kang Bro. Jadi sejak pertama keluar Honda Genio ini sudah menjadi bahan cibiran Kang Bro. Karena apa? Karena memang yang namanya produk baru itu pasti akan mengundang animo masyarakat yang luar biasa. Nah, masalahnya itu tidak semua orang suka dengan desain maupun engine-nya. Sebenarnya yang jadi masalah itu adalah apa sih? Oke, kita lihat, kita kupas. Yang pertama, orang sering mengeluhkan itu di ini engine-nya Kang Bro. Jadi di engine-nya itu mereka bilang, banyak yang bilang nggak ada tenaganya lah atau apa segala macam lah. Dari video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwa engine ini engine baru dan dia menggunakan tipe apa namanya long stroke. Jadi pakai stroke panjang otomatis berbeda dengan mesin-mesin yang sebelumnya Kang Bro. Yang pertama itu. Lalu berikutnya itu di kerangkanya. Dia rangkanya sudah menggunakan ESAF dan mengurangi semua bobot yang ada. Jadi dari bandingkan dengan Matic yang lama, si Honda Genio ini sudah lebih ringan. Namun itu jadi masalah menurut si netizen yang nggak suka. Jadi itu menjadi satu kekurangan buat mereka yang nggak menyukainya karena terlalu ringan, mudah oleng katanya kayak gitu. Lalu di bahan ini Kang Bro, ini bahan-bahan ini katanya ini jelek, atau kalau orang Jawa bilang itu ringkih. Ini seperti deck ini, nah kayak gitu Kang Bro. Jadi keluhannya itu banyak banget. Mereka mengeluhkan Genio itu nggak bagus, jelek. Nah, hari ini yang ingin saya bahas sebenarnya bukan hanya Genio-nya saja, tapi Honda Vitia juga. Ini Beatmark Silver Kang Bro. Ya memang keren dibandingkan Genio, ini secara tampilan lebih bagus. Namun basically rangka dan mesin ini sama dengan Honda Genio. Nah, dengan basic mesin dan rangka yang sama, otomatis di kecepatan dan lain sebagainya juga tentunya sama Kang Bro. Bahkan dari bentuk velgnya juga sama. Itu dari bentuk velgnya juga sama. Jadi ayolah, mari kita bersama-sama kita diskusikan. Kalau Genio dibeli, kenapa ini enggak? Kayak gitu Kang Bro. Nah, ini dia kalau di depan kayak gini. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan intinya poinnya tuh gini Kang Bro. Jika kalian menjelekkan produk ini, berarti kalian juga harus membeli produk ini Kang Bro. Harus membeli si Beat ini karena basically semuanya sama. Nah, setuju atau tidak silahkan tulis di kolom komentar Kang Bro. Jadi yang ingin saya bahas sebenarnya itu, kenapa banyak yang membeli Genio tapi tidak ada yang membeli Beat yang baru ini Kang Bro. Kayak gitu. Jadi kalau bisa itu kalian harus adil.
itu beatnya kayak gitu. Oke, jadi video hari ini seperti itu dulu Kang Bro. Jika kalian tidak suka silakan dislike. Ya enggak gitu juga kali. Oke, jadi seperti itu dulu Kang Bro. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.